wabarakatuh. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya tidak menjaring lobster tapi memanen rumput laut teman-teman. Ya, penasaran bagaimana prosesnya? Jangan lupa ditonton terus videonya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Nah, ini dia teman-teman rumput laut yang akan kami panen. Ini sudah berusia lebih dari 1 bulan teman-teman. Oke, ini saya menggunakan 2 perahu karena perahunya kecil teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita panen rumput laut. Lumayan besar dan berat ya teman-teman. Segini sudah lumayan ini ukurannya. Mantap ini rumput lautnya, subur teman-teman, pertumbuhannya lumayan subur. Alhamdulillah. Dan masih bertahan seperti ini. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu, rumput laut ini jenis kotul nih teman-teman ya. Biasanya digunakan untuk bahan makanan dan juga bahan kosmetik teman-teman. Bertahun-tahun sakit, sekarang sudah berbakat. Mudah-mudahan bertahan seperti ini ya, biar pada lihat para petani rumput laut. Thank you.
si perahu yang satunya lagi. Oke. Nih, rapat lesi. Seperti inilah kalau perahu motor pulau, teman-teman. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau hari ini saya jarang upload video. Itu dikarenakan sibuk mengurusi rumput laut lagi, teman-teman. Dan mungkin beberapa waktu ke depan saya tidak membuat video lobster, menjarang lobster, tapi mungkin cuma ini, teman-teman. Apa namanya? Rumput laut saja. Oke. Jangan lupa terus dukung channel ya, teman-teman ya. Ini oke, sana narik, kita lepaskan di sini, teman-teman. Ini jerahnya ini belum ada yang narik, teman-teman. Ada ikan mungkin di bawah, mungkin ikannya puasa juga, teman-teman, gak mau makan pancing. Ini proses sudah penuh, teman-teman. Rapat les. Ini kelihatan kepalanya tinggal sedikit, kepala perahunya. Jadi teman-teman, kalau yang ini namanya tali pondasi, teman-teman ya. Ini istilahnya ini anting-anting. Kemudian kalau yang ini tali bentangan namanya. Oke, lepas. Biasanya kalau oke. Sebelum puasa itu membukanya begini, berenang, teman-teman. Karena lagi puasa, jadi takutnya tidak sadar memasukkan air laut ke dalam mulut. Mungkin sih enggak bater kalau enggak ketelan, cuma rasanya itu enggak enak, teman-teman, karena asin. Jadi ada keraguan-keraguan. Kebetulan hari ini kuris satu, jadi airnya teduh, teman-teman, dan juga tidak berarus. Ini jernih, teman-teman ya, airnya berwarna hijau. Ini kalau sudah arusnya kencang itu nggak seperti ini lagi airnya, teman-teman. Nanti air lautnya itu berubah menjadi keruh. Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum.